Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko hadir pada jalannya temu bisnis sinergitas antar daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang digelar oleh Pemkab Lingga pada Minggu 24 November kemarin di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri. Hadir juga saat itu mantan Menteri PDT Lukman Edi, Dirjen Perikanan Budidaya, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Vini Murfiani, Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, serta sejumlah pengusaha. Bupati Lingga alias Welo dalam sambutannya saat itu mengatakan kalau pihaknya berharap bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lingga yang sebelumnya merupakan salah satu kabupaten yang tertinggal. Sedangkan Muldoko usai jalannya kegiatan temu bisnis hari itu mengatakan bahwa salah satu upaya untuk membuat pertumbuhan suatu daerah adalah mendatangkan pihak investor. Ini awal yang baik untuk Kabupaten Lingga. Terjadi di awal maka akan ada followernya. Itu sudah biasa, begitu ada investasi satu, bakal ada nanti yang ikut damping. Yang paling penting itu bagaimana menjaga situasi yang baik, masyarakat welcome dengan investasi. Sebelumnya dalam sambutannya saat menjalankan kegiatan temu bisnis hari itu, Muldoko menyampaikan kepada pihak terkait untuk memberikan rasa nyaman kepada pihak investor. Terakhir Muldoko berharap kedepannya Kabupaten Lingga bisa menjadi lebih baik. Kalau terjadi di awal maka akan ada followernya, itu udah biasa gitu. Begitu ada investasi satu akan ikut yang berikut. Untuk itulah yang paling penting adalah bagaimana menjaga situasi dengan baik, ya. Masyarakat welcome dengan investasi gitu. Karena kita harus yakin bahwa salah satu upaya untuk membuat pertumbuhan menjadi baik adalah mendatangkan investasi. Ya, saya pikir sudah dipahami oleh teman-teman dari kepolisian, dari kejaksaan, karena waktu itu dipanggil langsung oleh presiden. Pasti mereka sudah bisa menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh presiden. Jadi intinya adalah mereka hukum, aparat keamanan, harus kehadirannya harus betul-betul bisa memberikan dukungan. Justru jangan mengganggu, jangan membuat sulit dan seterusnya. Ini sangat clear sampai kalau bisa. Tim Liputan TV Kepri dari Kabupaten Lingga mengabarkan. Kembali kami ingatkan kesan Pak Bupati.